وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدا ميزان القرآن ada mukjizat Al-Quran yang luar biasa. Allah menggunakan kalimat angka 7. Maka Allah tegaskan tentang inna sofa wal marwata min sa'irillah, bilangannya berapa? Sungguhnya peristiwa sa'i dari Sofa ke Marwah berapa kali Pak? 7 kali. Tawaf berapa kali? 7. Surah Al-Fatihah Ummul Kitab ada berapa? 7. Ada 7 ayat. Allah ciptakan langit ada berapa lapisan? 7 lapisan, 7 galaksi. Bumi ada berapa? 7 lapis. Allah ciptakan hari ada berapa? 7. Ada 7 hari. Bapak-bapak istrinya lagi hamil namanya 7 bulan. Nenek kita meninggal dunia namanya 7 hari. Bapak-bapak lagi pusing 7 kalau imannya kuat tetap dia takwa kepada Allah, dia sabar karena pasti kita akan menyusul dengan almarhumah nenek kami ibu nenek Romani binti Riman, pasti ngikut kita akan meninggal dunia. Hidup di dunia ini cuma sebentar, jangan sombong. Makanya walaupun kita tidak tahu kapan meninggal dunia, tapi diingatkan oleh Allah pasti kita akan meninggal dunia tidak lewat dari 7 hari. Ada nggak orang yang meninggal tidak lewat dari 7 hari? Maksudnya apa? Pasti kita akan meninggal dunia kalau nggak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, Rabu. Kalau nggak Rabu, Kamis. Kalau nggak Kamis, Jumat. Kalau nggak Jumat, Sabtu. Kalau Sabtu, Minggu. Itu pasti meninggal dunia. Bukan hanya meninggal dunia, kita baik akhlaknya. Sama orang tua kita apakah bakti atau tidak? Sama istri kita baik atau tidak? Sama mertua kita baik apa tidak? Sama tetangga kita baik atau tidak? Saat kita bekerja kita baik atau tidak? Menentukan adalah 7 hari itu. Makanya dalam surah Mulk itu, Al-Mulk ayat 2, Allah telah menegaskan Allah telah ciptakan yang awalnya mati jadi hidup, hidup jadi mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, buat apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian. Ayyukum ahsanu amalan, siapa yang amal yang paling baik? Diingatkan alhamdulillah nenek-nenek kita ini 76 tahun sudah puaslah dengan beribadah. Kita yang masih muda jangan bilang Pak, saya masih muda, jangan bilang begitu. Sekarang saya tanya, yang meninggal dunia kalau ngetek kaki-kaki apa anak muda biasanya? Hah? Anak muda apa kaki-kaki biasanya? Anak muda, coba. Usia 8 tahun, 18 tahun ngetek, mati. Saya nggak pernah lihat kakek-kakek 80 tahun ngetek, mati. Ya, Pak Ustadz. Nah, Allah. Makanya mohon ini masjid-masjid, kalau kita bicara tentang kematian, masjid musala kita isi, yang muda ngisi, yang tua ngisi, berjamaah. Ini kebanyakan mohon maaf, masjid kita, musala kita ada catnya. Apa catnya? Catnya itu KPU. Apa bapak-bapak? KPU, bukan Komisi Pemilihan Umum. Kepala Penuh Uban,
yang ajan kakek-kakek, yang komat, yang jadi merbut, yang jadi imam, yang jadi makmum, yang ngorit padi, yang sama nama rumput, kakek yang gali kubur, yang dikubur, belum tentu kakek-kakek. Hidup tidurnya ini cuma sebentar. Kalau ditanya berapa jatah hidup kita di dunia, dalam Al-Quran dinyatakan kehidupan yang lebih lama kehidupan di akhirat. Walal akhiratu khairum laka minal ula. Ternyata kehidupan yang paling lama, kehidupan di akhirat, kalau dibandingin nih bapak-bapak, satu hari di akhirat sama saja 1000 tahun di dunia. 24 jam di akhirat kurang lebih 1000 tahun di dunia. Berarti 1000 dibagi 24, 1 jam akhirat kurang lebih 41 tahun. Ya tak hidup di dunia, adanya orang yang meninggal dunia 40 tahunan. Tak ada ya? Banyak yang meninggal. Bayi juga ada, baru lahir, meninggal dunia. Orang yang sehat, tiba-tiba meninggal dunia. Makanya ulama kita, nyeru kita untuk berzikir, ya Allah bila, ya Allah bila, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Indah rasanya kalau kita meninggal dunia dalam keadaan beribadah taat kepadanya dalam keadaan husnul. Masya Allah. Karena berapa banyak ada orang karena perbuatannya tidak baik berjudi mati, ada gak? Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Kita punya nenek, kita punya orang tua, walaupun sudah meninggal dunia masih ada kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai anak. Apa diantaranya? Bakti. Diantaranya mendoakan orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia. Makanya tadi Ustaz yang di MC telah mengutip hadis, seluruh semua cucu anak Adam itu semuanya terputus amalnya kecuali ada tiga. Kita matamu Adam in kota amalu illa min saras sodakotin jariah au ilmin yuntapawi au waladin soleh, anak yang baik, anak yang soleh, bukan namanya soleh, pekerjaannya salah. Tapi anak yang baik, ingat kita waktu kecil ditimang-timang luar biasa bapak ibu itu sayang sama kita, ibu lagi makan, kita buang hajat besar, kira-kira ibu marah nggak tuh? Udah marah, udah begitu ditinggal tuh makannya sampai dia ngomong. Ini tainya kurang banget ya, bagus benar ya Allah. Sayang itu orang tua. Wajar saja kalau sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasul, siapa yang paling berhak kami pergauli, yang kami berbakti sama orang tua, apakah ayah ibu disebutin berapa? 3 kali, umuka, abuka, baru bapak. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang taat bakti sama orang tua. Kalau untuk mengecek nih pak, jangan ngantuk, saya pernah membaca psikologi di tangan kita ini, ketahuan nih pak, apakah kita termasuk anak yang bakti sama orang tua atau tidak, ketahuan. Coba tangan, angkat semuanya tangannya nih pak.
semuanya diangkat ini begini angkat nih, semuanya diangkat. Kalau diangkat nih coba dikepelkan. Nah buka, nah kepel lagi, buka ke kanan, kiri, oke, nah cukup. Alhamdulillah semuanya pada bakti antar kuat. Emang kenapa? Mau disuruh sama bapaknya. Iya kan? Suruh begini tadi. Betul mau. Buka. Kanan. Ini kau itu ciri-ciri anak yang soleh. Maka bukan hanya berdoa Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shughira. Luar biasa, ibu luar biasa. Makanya kalau dinyanyikan tuh nggak jarang nih bapak-bapak, kebanyakan ibu. Ibu taulah wanita yang mulia, gitu kan, Pak? Iya iya. Ya. Itu disebutkan ummi, ummi. Kalau bapak-bapak nggak ada, cuma suami bapak waktu itu nyanyinya. Bapak mana? Bapak mana yang dicari bapaknya? Bapak mana? Bapak mana? Di Jogoro. Ya Allah, kita masih hidup, makanya ketika orang tua kita, nenek kita meninggal dunia diingatkan. Kita pasti suka nggak suka meninggal dunia. Tadi satu hari, satu jam dikategorikan 41 tahun. Kalau 2 jam berarti usia kita 82 tahun hidup di dunia. Kalau Nabi 63 tahun berarti jasa hidup di dunia kurang lebih 1 jam setengah. Banyak apa sedikit, Pak? Apa yang disombongkan dengan harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, tanah yang kita miliki, na'udzubillah. Kita mengambil hak orang lain, tanah di patoknya dipindahin semeter-semeter, akhirnya jadi 20 meter. Di dunia besar, tapi menjadi malapetaka. Saat kita meninggal dunia, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Di dunia yang ngomong apa biasanya, Pak? Mulut. Tapi dalam surah Yasin yang biasa kita baca, mulut ditutup, yang berbicara apa, Pak? Tangan. Al-yawma nantimu ala akhwa'in wa tukallimuna aidin wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa yang kita lakuin di dunia, kalau kita belajar dengan sahabat Rasulullah, dia yakin karena jatah hidup di dunia ini cuma sebentar, satu jam setengah, dua jam. Tidak sombong, harta yang dia miliki, ketika hartanya cukup nisab, dia tunaikan zakat. Lagi sepi orderan, usahanya tidak lancar, kerjaannya enggak naik-naik gajiannya. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam dikasih resep. Suruh ngapain? Sedekah. Inna taqwa man hudilu alaihi rizku falyunfiq mimma atahu Allah. Orang yang dikasih rezeki sedikit, paceklik. Kalau ingin kita rezeki kita banyak, suruh sedekah. Seperti halnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Awalnya kere ikut dengan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, gak mau apa-apa. Kemudian dia usaha menjadi tukang angkut barang, tukang kuli. Dikumpulkan uangnya menjadi pedagang, menjadi saudagar. Dengan kekayaannya bersedekah, berzakat. Luar biasa menjadi saudagar.